gendong itu, saya gendong, saya bawa ke pasar, saya tunjuk tempat-tempat mana dia bekerja, terus saya bawa balik, saya layan dia di dalam kendil, saya masukkan dalam kendil kecil, dan saya masukkan dalam ruangan saya rahasia. Di situ saya buka, ada tikarnya kloso, kloso dengan kendil, dengan dupa macam-macam, di situ bunga apa-apa, setiap malam Senin dan malam Kamis ada ritual, ya harus baru semua. Nggak. Sedikit sharing ya, saya mau bagi pengalaman pada semuanya yang terbelenggu hutang, yang susah untuk mengembalikan ya. Jangan sekali-kali, saya sarankan, karena ini pengalaman saya, mungkin dalam 7 tahun lepas ya, saya di kampung saya memiliki hutang banyak 55 juta waktu itu, sudah nggak ada jalan keluar lagi ya, nggak ada kerjaan lagi, dan saya tekad menjual motor yang setiap hari saya buat kerja seharga 3 juta untuk mencari tuyul. Dan di situ saya pergi ke suatu tempat, setelah di Gresik, pertama di Gresik dan satu lagi di Ngawi, Kawi, Gunung Kawi ya, nggak salah ya. Tapi semuanya itu saya tertipu, nggak tahu itu ditipu atau itu memang abal-abal, saya nggak paham. Tapi saya memang sudah pergi ke sana. Yes, hello guys. Pertama saya di Gresik itu pergi ke tempat satu kampung di Gunung Surawiti, ketemu dengan si dukun itu. Terus dia bawa saya, selalu bawa saya pergi ritual setiap malam ya. Setiap malam dia pergi ritual, bawa saya di dalam gua. Di situ macam-macam, ada makam-makam ya, semua macam-macam. Dan di situ saya dilayanin dengan istimewa, makan-makan nikmat ya, enak-enak terus makannya, katanya rezekinya biar lancar. Terus dia kasih saya satu tas, dalam tas itu berisikan gendong bayi yang dibungkus-bungkus, diikat-ikat, katanya itu si tuyul. Terus dia suruh saya bawa balik, suruh jaga, dikasih tahu caranya gimana, kasih makan, kasih minum, susu, apa semua ya, ritual-ritual dia ajarkan semua. Sampai di rumah pun saya ikutin perintah dia. Pertama sampai di rumah, pertama kali saya di rumah itu saya buka, saya ada ruangan khusus. Gendong itu, saya gendong, saya bawa ke pasar, saya tunjuk tempat-tempat mana dia bekerja, terus saya bawa balik, saya layan dia di dalam kendil, saya masukkan dalam kendil kecil, dan saya masukkan dalam ruangan saya rahasia. Di situ saya buka, ada tikarnya kloso, kloso dengan kendil, dengan dupa macam-macam, di situ bunga apa-apa, setiap malam Senin dan malam Kamis ada ritual, ya harus baru semua, nggak boleh sisa, jenang sungsum, jenang kacang hijau, itu macam-macam. Terus habis itu selama 6 bulan saya buat ritual itu zonk guys. Saya buka kendil, nggak ada duit, katanya kan dalam kendil ada berapa, nggak ada, saya kancing nggak ada. Akhirnya saya bilang sama suami saya minta maaf ya. Terus saya bawa barang itu, saya minta maaf, terus saya bawa ke rumah ustadz saya, saya bilang minta maaf. Di situ saya kena marah habis-habisan, dan ustadz tuh marah banyak, dia suruh saya sholat ini macam-macam lah pokoknya ya, saya harus lakukan. Sambil saya menangis di situ sampai saya puasa. Akhirnya saya bertanya sama si ustadz saya itu ya. Dia sudah membuka, katanya sudah melihat apa yang ada dalam situ. Terus dia bilang sama saya, dia tanya sama saya, pernahkah kamu bermimpi selama kamu ada ritual? Pernahkah kamu seolah-olah ada orang, ada yang datang di rumah kamu, minta suruh buka pintu atau apa? Saya terus bilang, iya, memang saya sering sekali mimpi. Dalam mimpi itu selalu saya cerita dengan suami saya, tapi suami saya selalu bilang alah mimpi, alah ngimpi, kebiasaan gitu. Itu saya suruh tanya dengan suami saya. Saya selalu mimpi kalau selalu ada dua anak ya, enggak kecil, udah besar juga sih. Dua-duanya itu selalu dia melambaikan tangan dengan saya. Saya pikir mungkin anak saya yang keguguran dulu gitu ya. Saya selalu gini fateka. Ternyata bukan. Ternyata ya mungkin barang itu, dia selalu ketuk-ketuk pintu. Tapi sayang saya heran, rumah saya pintunya kan depan, tapi kenapa dia ketuknya dari jauh? Saya cuma ngintip dari jendela. Itu selalu mimpi kayak gitu ya. Terus setiap saya habis ritual jam 12 malam itu, habis itu saya selalu mendengar ada anak ketawa di luar gitu. Ada anak tertawa-tertawa, tapi saya enggak merasa itu ya. Kan sedang tidur, setiap jam 12, jam 1 itu saya mau tidur, saya selalu ada, mungkin
mungkin memang iya ya. Selalu telinga tuh terdengar, terdengar ada anak-anak panggil-panggil gitu, panggil-panggil nama saya. Tapi saya nggak merasa kalau barang-barang itu, nggak merasa ya. Saya pikir cuma mungkin halusinasi saya atau saya karena angan-angan atau apa gitu ya. Terus itu pun saya cerita dengan suami saya. Suami saya selalu bilang apa? Kebiasaan. Ngomongnya selalu ala biasa ngimpi lah. Itu yang aku malas. Jadi aku selalu simpan. Jadi akhirnya aku cerita dengan si Ustadz. Iya, aku memang sering mimpi, bukan sering lagi. Setiap malam Senin dan malam Kamis selalu ada hal-hal mistik. Nah, bilang gitu. Selalu ada hal-hal mistik di luar rumah. Bilang gitu kan. Itu Ustaz terus cerita, ya ini dia nggak bisa masuk rumah kamu karena rumah kamu ada pagarnya. Nah, istilahnya kamu kunci. Saya nggak merasa ngunci rumah, saya nggak merasa pasang pagar di rumah saya ya. Terus akhirnya suami saya yang cerita kalau rumah itu suami saya dulu ada kasih pagar dari Ustaz itu. Ustaz itu cerita dengan suami saya banyak, dengan saya banyak-banyak pasal suami saya dulu. Ternyata rumah itu sudah dipagar dikasih raja sama si Ustaz. Jadi barang itu nggak bisa masuk ya. Ya, kemungkinan memang ini jalan saya supaya saya nggak terus menggebu-gebu